dapat guru yang mursyid, guru yang membimbing dunia dan akhirat kita, bukan guru yang mengajar kepada kita kepentingan duniawi sehingga meninggalkan akhirat. Ini guru-guru yang mursyid. Yang diminta kita berdoa supaya kita tidak dipergunakan oleh guru-guru yang tidak mursyid. Kemudian kita lihat apa syarat dia. Kata penterjemah kita, gedung bagaikan gedung Kaisar, itu panggilan untuk raja-raja Rom. Rumah bagaikan rumah Kisra, yakni raja Parsi. Korun hartawan menentang Nabi Musa, akhirnya ditelan bumi bersama harta kekayaannya. Tolok seorang raja di masa Nabi Daud, sedang Jalut adalah raja musuhmu yang kemudian terbunuh dalam peperangan melawan Nabi Daud. Marwan bin Hakam, seorang raja dalam dinasti Umayyah yang berkuasa setelah Muawiyah kedua, itu Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, itu pada tahun 65 Hijriah bersamaan dengan tahun 684 Masih. Dua orang anak Marwan, bukan orang tua, anak Marwan, ialah Abdul Malik dan Abdul Aziz. Abdul Malik menurunkan yakni anak-anaknya Walid, Sulaiman, Yazid, Hisham, dan semuanya menjadi raja di Syam berturut-turut. Sedang Abdul Aziz menurunkan, yang melahirkan daripada zuriatnya Umar, yang Umar bin Abdul Aziz juga menjadi raja di Syam setelah Sulaiman, saudara sepupunya tersebut. Baik saudara, bila Yahya bin Mu'az al-Razi menegur orang alim tadi, maka dia beri perumpamaan. Perumpamaan simpanan harta macam raja Rom. Perumpamaan rumah kamu tinggal ni macam raja Parsi. Bukan bermaksud haram kamu buat benda tu, tetapi tidakkah kamu merasa bahawa kamu sedang mencontohi orang yang tak patut kamu contoh? Sedangkan kita diminta mencontohi orang bertakwa. Biar rumah kita melambangkan ketakwaan, biar kenderaan kita melambangkan ketakwaan, biar harta benda kita melambangkan ketakwaan, bukan melambangkan sifat melampau. Perjalanan hidup kita tidak melambangkan ke arah syaitan ataupun perkara yang Allah murkai. Biar perjalanan hidup kita macam pada Nabi SAW, pada sahabat yang Allah Ta'ala meredahi mereka semuanya. Ini maksud Yahya bin Mu'az al-Razi. Bukan maknanya apa yang dibuat itu haram, tidak. Tetapi cuba kau fikir, harta kekayaan kamu ni kamu ambil daripada mana? Tidakkah kamu bimbang dia akan menjadi seperti korup, sehingga kamu takut untuk berbelanja dan bersedekah? Dan kekuasaan yang kamu miliki, tidakkah kamu bimbang dikuasa seperti Marwan? So, Marwan bin Hakam merupakan sepupu pada Utsman bin Affan, di mana nama beliau ialah Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah bin Abil Manaf. Ini keturunan dia. Maka lahirlah keturunan Umayyah. Dia beliau merupakan ayahnya Al-Hakam, pernah dibuang oleh Nabi SAW ke Taif kerana kafir. Ayahnya Al-Hakam. Lalu lahirlah Marwan pada tahun kedua Hijrah. Tapi Marwan tidak pernah melihat Nabi SAW, dan dia tidak dikira sebagai sahabat Rasulullah. Dengan sepakat kata-kata ulama, sebagaimana kata Ibn Athir dalam Usul Ghabah, memang dilahir sama Nabi, tapi dia tak pernah tengok Nabi. Kalau kita dah sebut syarat jadi sahabat, mesti tengok Nabi. Dan masa tengok pula mesti Islam masa tu, dan mati pula dalam Islam. Kalau tengok Nabi kemudian mati dalam kafir, tak boleh, tidak dianggap sahabat Nabi. Sebagaimana berlaku sebahagian daripada kalangan mereka yang melihat Rasulullah tapi murtad selepas itu. Jadi saudara, Marwan bin Hakam ni saudara, bila Al-Hakam bin Abil As yang merupakan, kita katakan pak saudara pada Utsman bin Affan, bila beliau dibuang oleh Nabi SAW kerana kekufurannya daripada Mekah, maka Marwan pun memeluk Islam. Ketika mana dia berada di Taif, pada zaman pemerintah Utsman bin Affan, Utsman bin Affan mengembalikan Marwan ke bumi Madinah. Tapi sebalik saja dilihat oleh Ali, maka Ali melihat celaka kamu dan keturunanmu. Lalu Ali pun ketuk belakang lehernya sehingga salah seorang orangnya tersilap, tersalah orang, lalu jadilah lehernya pendek. Ali dah nampak orang ni nanti bawa benda tak baik secara kasyaf. Lalu Ali bin Abi Thalib pukul belakang tengkuk sehingga salah seorang orangnya dikatakan rosak, sehingga dia tidak boleh mengangkat lehernya. Maka orang kenal dengan Marwan si pendek leher, pendek leher. Maka saudara, beliau ni merupakan pengasas
kepada kerajaan rumahnya, antara pengasas penting. Beliau pernah dilantik oleh Muawiyah menjadi gubernur di Madinah, kemudian dipecat kerana berapa kezaliman beliau. Kemudian beliau dilantik pula menjadi gubernur di Taif. Beliau dipecat oleh Yazid, oleh Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, yang merupakan salah seorang khalifah yang warak, yang hanya memerintah 40 hari. Dia memerintah 40 hari je dan meninggal pada usia tak sampai 30 tahun. Namun dibuat benda yang baik, akhirnya memecat maruah. Namun bila matinya Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, maka maruah mula mengisytiharkan dirinya khalifah. Lalu dia mencengkam. Tidak ada ulama mengiktiraf khilafah ni, ataupun ketuanya, dia lebih bersifat tamak untuk menjadi ketua. Dan daripada beliau, saudara, beliau bersaing dengan Abdullah bin Zubair di kota Mekah, di mana Abdullah bin Zubair merupakan khalifah yang sah dalam Islam. Dan Marwan menyainginya dan memeranginya, tetapi gagal, sehingga anak kepada Marwan itu Abdul Malik bin Marwan berjaya mengalahkan Abdullah bin Zubair pada tahun 73 Hijriah. Dan barulah dianggap sah kerajaan Umayyah di bawah pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Di mana Marwannya ada dua orang anak. Yang pertama Abdul Malik, yang kedua Abdul Aziz. Abdul Aziz lebih warak. Abdul Malik juga warak dan pernah dikategorikan sebagai salah seorang ulama tujuh di Madinah. Kerana beliau memang alim juga. Dia alim tetapi dia terseleweng akhirnya bila dia mendapat kuasa. Dan beliau merupakan murid kepada isteri Abu Darda, belajar dengan isteri Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Namun isteri Abu Darda dapat mencium penyelewengannya. Dia nampak anak murid aku tak betul ni, kamu pernah minum, pernah ditegur oleh isteri Abu Darda, kamu pernah minum cecair memabukkan ketika mana kamu habis ibadah haji? Kata Abdul Malik, bukan sekadar cecair memabukkan, bukan aku minum darah manusia. Menunjukkan kezaliman. Kerana beliau menghantar tentera bagi membunuh Abdullah bin Zubair. Daripada beliau, bila beliau wafat, maka lahirlah serpak Abdul Malik bin Marwan, iaitu khalifah-khalifah yang dikenali sebagai anak-anak Abdul Malik. Kerana Abdul Malik ada 17 orang anak. 17 orang anak. Namun sekarang kita nak fokus pada Marwan. Marwan ni, saudara, beliau sistem politiknya agak licik. Namun beliau mati, beliau dalam keadaan memalukan. Mati beliau dibunuh oleh perempuan. Sebagai kelicikan, dia berkahwin dengan isteri kepada salah seorang pahlawan Islam ketika itu. Bagi menghina, dia kahwin bukan nak muliakan, dia nak hina anak orang itu yang menentang dia. Maka dia menyebut, wahai anak pada perempuan yang basah lagi cerewet. Ha, dia maki isteri dia sendiri. Maka anak dia mengadu ke mak, mak, dia kahwin dengan mak bukan kerana cinta, tapi nak mutuk mak. Dia mutuk aku je, dia mutuk. Tahu aku nak buat apa. Akhirnya bila Marwan balik ke rumah, isterinya berpakat dengan seluruh jariah, pakat selam daripada tilang itu. Mati dia. Dia ambil tilang-tilang tu, kepuk muka, sehingga dia tidak boleh bernafas. Dan dia hantar kematian yang memalukan, sebab dibunuh oleh isterinya sendiri dan oleh perempuan. Di sebalik kepahlawanannya, dia di antara pernah ulama karang pahlawan-pahlawan yang kalah di tangan perempuan. Perempuan dia bunuh dia. Di antaranya ialah Al-Aswadul Ansi, Nabi palsu yang tidak boleh didekat oleh orang, yang sudah mengaku zaman Nabi Muhammad SAW. Tentera dia ramai, tapi yang bunuhnya isteri dia. Kan tak ada orang boleh masuk biliknya melainkan isteri. Isterinya Islam, dan melihat kerana kita katakan kecintaannya pada agama, dia sanggup masuk bilik suami ini, diikam suaminya. Ini di antara pahlawan-pahlawan yang mati di tangan perempuan. Mana hati-hati dengan perempuan baik, dia boleh bunuh kita. Ini setengah-setengah perempuan. Kalau Marwan pendekar pun boleh mati, kita tak apa-apa pendekar ni, jangan harap lah. Marwan si pendekar pun boleh mati kerana perempuan. Dia pakar sama-sama perempuan lalu dia bunuh. Ini cerita Marwan bin Hakam kerana cara pemerintahan dan cara dia mendapat kuasa cukup licik. Kerana itu Yahya bin Mu'az mengkritik orang alim tadi, kamu ni memilih kuasa seperti Marwan, yakni berhela menjual agama demi mendapat kuasa. Hela macam-macam, cari dalil macam-macam, yang jadi jelas pun jadi kelabu, supaya kamu dapat membela orang tertentu dengan ilmu kamu. Sedangkan ilmu yang Allah berikan pada orang alim untuk membela Islam, bukan bela diri sendiri.
Hatta Nabi SAW dalam Quran tegur Nabi Muhammad, dan Nabi tidak menyembunyikan teguran tersebut. Sebab wahyu yang Allah berikan bukan untuk membela Nabi SAW, bagi membela agama Allah. Kalau Nabi silap pun ditegur. Dan ini macam ulama faham, ilmu bukan bagi menjaga diri ulama, kepentingannya, kepentingan sanak saudaranya, tetapi menjaga kepentingan Islam. Kadang-kadang terkena pada dirinya, maka mereka beristighfar, mereka memohon ampun kepada Allah. Ini sifat ilmu. Dia bukan nak jaga kepentingan, dia menjaga kepentingan Islam. Sebab itu orang berilmu benar-benar bila dia mengeluarkan fatwa, dia umpama panah yang tepat tanpa mengenali siapa sasarannya, baik raja ke, mak dia ke, ayah dia ke. Kali ilmu itu umpama panah yang tepat mengenai sesiapa sahaja. Yang salah dia mengaku salah, termasuk para ahli ulama sendiri yang juga ditegur oleh orang lain. Kali itu Islam sebenarnya agama nasihat, dia tak boleh dikongka oleh sesiapa. Saya tidak boleh kongka ilmu Islam dengan mendakwa saya tahu semua dan saya tidak boleh dinasihati. Maka ini ialah budaya fasik. Tetapi kita perlu mengakui bahawa sifat kita manusia terdedah dalam menerima nasihat. Sebagaimana kita digalakkan beri nasihat, kita kena bersedia menerima nasihat. Hatta Umar Al-Khattab mendengar nasihat seorang perempuan. Apatah kita yang tidak mencapai tahap Umar. Umar ditegur di khalayak ramai, dan dia mengatakan ashabatin mar'ah wa akhta'a Umar. Perempuan itu benar, Umar salah. Kullun nas a'la min Umar. Semua orang lebih ahli daripada Umar. Lihat, ini sifat ilmu Islam. Sifat ilmu bukan menjaga orang, tapi menjaga agama. Kadang-kadang kita terkena, maka kita kena ihsan. Bukan niat kita nak kenakan fulang, fulang bukan. Sebab itu hati-hati dengan jiwa dan perasaan. Bila pergi kita dengar ceramah fulang bin fulang, maka kita kata, oh ustaz ni kata kat aku, ustaz ni kenakan kat aku. So jangan cakap begitu. Lihatlah kebenaran pada kata-kata mereka. Ya, kalau terkena pada kita dan memang benar, apa salahnya kita bertaubat dan ihsan? Okey, ini satu kebaikan, Allah tegur kita. Bila Allah Ta'ala inginkan kebaikan pada kita, maka akan ada orang tegur kita. Apa cara pun orang tegur. Kadang-kadang yang tegur itu musuh kita. Itu tanda Tuhan nak beri kita kebaikan. Tetapi selalu kalau Tuhan nak suruh kita jadi sombong macam Fir'aun, tak ada orang berani tegur kita. Fir'aun kan tak ada orang tegur dia. Kalau Tuhan nak suruh kita jadi sombong macam Namrud, tak ada orang tegur kita. Bergeraklah kita, berjalanlah kita atas muka bumi dengan kesombongan, seolah-olah kita maksum daripada teguran. Jadi jiwa ini yang paling ditakuti oleh ulama. Karena itu mereka merendahkan diri mereka pada kebenaran, dan mereka sanggup kembali patah balik pada kebenaran. Pernah berlaku pada Is bin Abis.